Seorang pemulung di Balikpapan, Kalimantan Timur dikejutkan dengan temuan jenazah bayi di sebuah tempat pembuangan sampah. Bayi yang sempat dikira boneka tersebut terbungkus kardus dan telah dikerumuni serangga. Jenazah bayi ditemukan Jamaluddin saat tengah mencari barang bekas di tempat pembuangan sampah kawasan Jalan Gunung Guntur Damai, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah. Jenazah bayi ini, saudara, berjenis kelamin laki-laki dengan tali pusar dan ari-ari yang masih menempel. Kepolisian masih mendalami kasus yang terjadi dan akan memeriksa kamera pemantau atau CCTV yang berada di sekitar lokasi untuk mencari pelaku pembuang bayi. Kotak, saya angkat berat, saya buka talinya, robek kartonnya, ku angkat bonekanya, kira boneka, sekalinya bayi. Jam berapa, Pak? Ya tadi nih. Barusan ini? Ya ada setengah jam lah sudah. Setengah jaman ya? Iya setengah jam. Jenis kelaminnya apa, Pak? Laki-laki. Laki-laki.